Jin tasih tinggali kok mlebet pengumuman-pengumuman penting jadi administrasi perjalanan haji itu nek tidak dipenuhi mengganggu. Mengganggu nek tidak syaratnya tidak komplit ya ben bisa tidak. Contoh surat keterangan istitoah kesehatan sampai tidak punya tidak bisa melunasi. Gitu? Maka administrasi perjalanan haji menjadi dokumen perjalanan itu harus dipenuhi. Jadi orang yang mergo bayar tapi tidak pun tertutup bayar raiso mbak melunasi ini. Gitu? Nah, ini kita jelasake supaya nanti jaringan orang kaget ketika ada aturan-aturan baru yang harus dipenuhi oleh jamaah calon haji. Bapak Ibu jamaah calon haji yang dihormati, sekte jopo jute makin ini sih jomo busik dong. Ini sih tak bulan bareng ya ini. Yo, mireng kisah itu karena ini wis oya-oyaan ternyata Bapu salam iku Leo Dodo wis kasih engko lu kasih kira bayangke sing mboten dioprak-oprak kasih iso ora ketandapan kita apa sing nomor 1 niki sudah mulai ada undangan tes kesehatan awal gitu Pak. Lah makke diundang teng puskesmas masing-masing jenengan rada aktif nakoke nek urung gedang gitu orang ngundangan ra apa-apa buktine niki ana fotokopi nang nika sing ngonten bab sini nika nomor polisi kula niku mlebu karena data mungkin saya kemarin ditelepon dari puskesmas Kedu ada jelas kaya wong muni katanya kok Kedu 40 oke sing mari bagus sampe 35 itu ya itu datane ya toh. Maka nanti tidak bawa undangan, tidak apa-apa yang penting datang di puskesmas Kedu. Si kecamatan Kedu ngacung. Kok si Diman? Jumlah hadir tepat sesuai hari dan tanggal yang ditentukan itu. Membawa foto, si foto tempat ini, gitu. 4x6 2 lembar dan ukuran 2x3 2 lembar wis ana nomor polisine padha niki nek dereng tadi pripun Pak Ibu sakter pun fotone manusul pun gapapa to wis tidak perlu dipertanyakan lagi niki khusus kedul wis tak omongke iki pegane yang sudah datang itu. Materai nomeru disediakan puskesmas. Oh, serasa bingung-bingung. Materai ini kedulu-kedulu. Oke. Kalau yang puskesmas saya tidak ngerti. Disediakan oleh puskesmas. Biaya pemeriksaan ini lengkap 791 ebu. Bener? Ya. Ajengnya apa boten? Ya, kalau kita betul bisa menyan, nyata mawon. Ya, nak apa tu? Makan kaji dulu. Kabel bayar, gitu. Jadi dalil dengan dalil terima kasih. Jangan harus tahu terima apa rezeki. Jangan orang terima rezeki orang sudah berkaji, gitu. Akan yang setahu terima jom ngasih gitu maka terima habis ngomong habis benar gitu tak jom ngasih lah dan kabel mosok data kaji bayar selawi tempat kok bayar hitung atau sikurang uang kan kita ngarek angin gitu aneh angin dengan aku raih untuk surat istitoah akhirnya aku tidak bisa melunasi Pak. Karena syaratnya nanti yang di atas pertama lunas itu surat keterangan istitoah kesehatan. Pak Bu, maka proses ini dilewati mawon, maka nanti rampung sendiri. Terus 791 ini diopo wali, tetap meliputi pemeriksaan fisik, laboratorium lengkap, rekam jantung,
kita butuh terang wis komplit jadi wis ora lunga-lunga nang kedutok itu wis beres ngeten. Lah iki mungkin puskesmas kerja sama dhewe-dhewe bisa jadi kedutok guru beda regane ngeten nggih. Ning bedane ya ora dong mungkin 250 ngeten barang iku utawa mungkin murah sithik ngeten nggih. Mboten apa-apa nggih. Saya ini jamaah Babu Salam, jamaah yang manis, gitu, anak yang manis, gitu. Ini jadi ibu-ibu. Ya, maksudnya itu samina wakona, kita gitu. Pulau Bermantul di awal jen basuki mowo, ya pun sing matuk mowo. Dan ini cara ibu ya, dong. Beli itu sama kayak daftar tas selalu jumpai uang kok untuk tas yang misalnya 800 kita atau tahu padahal ini surat ini nih tidak dilalui jangan rasa melunasi apa pernah lunasi nggak kok kok larang berarti siapa beli iya daftar tas selalu untuk gitu nah dalam bulan itu beribad ketika tanpa pun kena ngopo di rumah sakit itu nanti dibalik di perda, di tinggi stop di perda gitu di perda ini bisa ngeragati dengan ketek 1,5 N di pemberangkatan dan pemulangan laku bengkel atau di tebu bener bang tebu sesuk itu perda ngeragati dengan sing tahun ini ya ketek 1,4 nah di tinggi perda kowe lah setelah ke puskesmas gitu rumah sakit itu boten dijebol petugas tak samin gimana pun sing mantap tak tungake sing dirombok bayi larang kuwi sugrene nek raja iku larang untuk yang lain maksudnya ketamakan yang lain gitu jajal kalau orang sing takon nang puskesmas wong ngoten iki apa kowe puskesmas yang satu yang lain seperti urung karuan kodo nyatane KUA wis mulai undang jenengan dengan melampiri ya syarat-syarat tadi saya baca yang dari pintu gimana itu kecepatan sendiri ini lah kalau biar pernate matur jenengan sendiri tak atur lagi, butuh kopi disimpan di rumah pakai begitu jundang tengkawa di toko oh lampirannya ini ini butuh kopi ini lah ditambah ini gitu tau nah, wis paham ya nah, ini sih garis penting karena nek foto ini lho, tadi ini kok lalu pak bukulu ini pun tak tembung foto ini menusul nek paspor itu ragu, foto pak paspor itu fotonya dari Riko dan Wonosobo niki-niki biar kalau nanti matur daftar awal itu daftar sekolah itu daftar ulang paham? Ini jenengan buatan nyetor rakyat ini kok dianggap mundur wah ya ini mundur rugi gitu dianggap mundur tahun berini ini orang nyetor rakyat ini jika ini pun melunasi sekolah ini bukti melunasannya orang diskor di tempat ya dianggap mundur karena dasarnya bukti pelunasan itu apa? Makanya sering ada pengumuman jadi ini pas orang makan itu kali sertakan yang tidak ada pengumuman apa ngerti tak? Jadi yang puskesmas belum diundang kalau-kalau berani kok dari diundang itu kok dan kedua aku ini aja kapan ngerti tak? Ya terus yang KUA juga sama dan yang foto ini tadi pada robot gak sering ngundang foto tapi layaknya malah disik puskesmas gak apa-apa puskesmasnya sudah saya telepon nek foto ini belum jadi menyusul ya tiga kali ibu yang cantik di sorte mas ini kita bukti ini temanggung untuk jumat dan kegiatan TV Temanggung ya bapak-bapak ini orang masih duduk gitu. Gitu terus mangke sing pun rumaos foto 2 minggu yang lalu sapa sing rumaos foto 2 minggu yang lalu ngaco
ngacung. Niko pun tak toko pakan Mbak Gor cilik. Tas maksudnya tas keset. Makin yang pun ini nyuwun petugasnya pun tak toko ya. Gak ada namanya. Budi jenengan Mas Manis Inten kader Mulungki. Ya. Ning sing dereng 2 minggu yang lalu atau 1 minggu barangkali dereng tadi nek sing wau kan jelas dereng tadi gitu. Nek sing dereng tadi nyantai mawon. Orang ini tak tinggal. Paham Pak Bu? Wis. Mangke yang tadi yang mungkin beri surat keranggan sudah. Jangan jadi barangkali. Nggih, iku temen kok. Ya kali ini ketimbang tahun lalu kok ono tambahan cek seko kak ayu gimana? Foto ni KTP apa pun didirikan kalsir kalau begini jadi kena matematik kak wano poni ikut mana dok dari sekian ke orang apa juga usah kabupaten ini kudu nang capil gak berlalu ya ini matematik karena intansi yang berwenang ini yang mendampingi dengan KUA gitu tanggal kemawon sing benak mawon Pak Pemulu Pak KUA apa itu didirikan si Romai Kloniato aneh ngerti ya titik jangan aneh yang mampu ngono dah ini judulnya kalau kalau biar kemarin ini besok pengumpulan berkas jamaah calon haji berdasarkan data estimasi jamaah calon haji 2020 ini bisa mendaftar estimasi sih masuk ini kok kayak estimasi makin itu nenggo kira-kira nah ini jamaah ini gak ini kok harus jadi percepat termasuk besar itu nanti akan keluar data dan ini buatan estimasi mari daftar calon haji 2020 yang berhak melunasi. Nah, itu nek ora rutin mriku kok tembang boten ditampa. Kudu ateke mriku daftar jamaah calon haji tahun 2020 yang berhak melunasi. Mangke biasanya teng Januari. Mudah-mudahan ini semuanya dirampung bisa ulil poso, oke? Rampung le poso ngebubrang wis pasporan, pakai pasporan barang ini menginitis visa katanya, visanya itu akan lebih awal jadi ngerti Pak tahun 2017 Kabupaten Temanggung ini pernah 55 jamaah tidak turun visanya ayo jembripun orang merdek visanya ya rasa terbang saking dulu ucap lokat rotan 10 kelompok kan malas kalau itu padahal itu sepamitan barang ya betul nah, makanya ini mungkin karena dirawasi mungkin kan dikasih di ini keluar itu deg-degan dengan dosis terdiri dengan keluar itu kurang lima dino keluar itu mumet mikir itu karena jamaah Bapak Salam 1114 dan muatuh surah medun wah gitu. Tarkah Pak di Solo itu bisa orang medul jamaah ini terus nganggur pas di sunggi Pak biaku bumbung-bumbung ngasih yang ada pedi ini kita kalau sering ngakul ya Pak ini melayu-melayu ayo silahkan pedi ini makanya buka-buka ini bisa turun semua ya. Nah bapak-bapak ayo nonton itu kadang-kadang keselip datangi gitu kurang ngerti sing tahun 17 itu bojone mandat istrine botak ayo kan mesti mundur salah satu toh nah mudah-mudahan oleh karena itu bapak ibu ketika ada pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan administrasi niki kudu dikateke lho gitu terus disarankan sebaiknya menggunakan akta lahir nek duwe gitu sing penting itu jenengane KTP karo KK karo surat nikah ki foto gitu Pak nek kon milih nek enten ora padha milih surat nikah wong sing gawe nang KUA sing nggih surat keterangan paling gampang gitu KUA ya disiap gawe ini
anak catur dadak nek niku jenenge beda Prabu Sidang Bartepak. Sing paling gampang kekawan. Wis nyune Pak Pemulung. Semua berkas dimasukkan stoma berwarna hijau. Oke, sing treteh mau sing biru gitu. Ah, Pak nggih mangke diwaras nggih undangane. Terus dikumpulkan di KUA ini Tretek, Kecamatan Tretek paling lambat hari Senin 11 November untuk Tretek. Nah, nanti yang lain membaca undangan masing-masing. Pak Bu, ya biasa nek surat itu ora paling lambat jenengan sing ngewek gitu Pak. Pun biasa lah, sing penting dipenuhi syarat-syaratnya dikirim tim KUA. Ada pertanyaan tentang dari KUA, undangan yang dari KUA ini. Nah, ini kami kirim undang. Bapak Matur, kalian pusat Bapak Tifon, jamaah tahun 2019. Namun dari jamaah Tabu Jaga, Rajeng Pak Amati, ngaturi saran, nek munggu pulau, angkep alu munggu itu Pak, Rajeng pulau dari Pak Amati, semoga kan diri. Ya, ya. Sebelum sifat-sifatnya perlu pengulangan apa betul? Sama, podo ini. Pelunasan ini jadi syaratnya kayak podo. Jangan ya, ikut itu tidak. Bapak eh persis foto. Eh? Iya, pengulangan. Tapi kalau belum disimpan nanti, kita sama eh kapan? Jadi meskipun jenengan kini ini jadi mangga, ngejeng nek pelunasan, logiknya pakai syarat-syarat ini. Niku jenengan di podo kali jamaah liani. Bedanya jenengan ditambah bukti pelunasan jenengi mangkat timbang hitung-hitungan tak bunga ini luwih ndek saya dibayarin jenengan oleh susu gitu ini nek ngisuk luwih dulur jenengan toh ya paham? Syaratnya podo persis ojo jenengan itu orang timbang darah ini mundur ya jadi sama oke sama oke kata gini berpak ya pak ya. Jadi syarat-syarat ini berlaku juga buat penjenengan yang dari kemloko acung ya duwe kayak ini kok telu bini sing luru ibu oh betul rawu buat penjenengan kok pak kok pitu niko wonten kemlopo 3, ngenjeng enten sira papang loro. Nggih 7. Pak nggih. Bapak. Jadi semua syarat ini berlaku bagi jamaah yang baru maupun yang tunda, lunas tunda. Jenengan itu jenenge jamaah lunas tunda. Karena jenengan mundur. Kata nggih. Nggih. Datane pun penting berikut Pak. Data asmane jenengan nggih pun beres. Terus Bapak Ibu setelah ini biasanya terus pasporan. Lah KUA niku nopo berkas jenengan niku teng mriko gak diteliti kali KUA. Oh Bapak Ibu jenengane karo KTP karo itu ora padha. Solusine ngene. Singkirke, jenengan diundang Pak, ini ketanyun surat keterangan. Ngerti ke? Bapak, wis digawe sing penak wae. Kulo kelingan, sapa sing dalemi Pak Kel print surat kacung. Ya, Pak Yai Arif. Ya, tak ceritani. Pak ini, Pak Ani, Ateni, ijazahe ora ono sing padha. Mumet kulo ngandian. Nggih mangkat. Ada jura makan pesaki gitu jura makan dan pesaki KTP ini, KK ini, ijazah ini akta ini nanti orang bodoh kabe bis berpun itu gak coba termakan gimana tetep ini kudu melengkapi surat-surat ngerti gini? Ini jenis anak yang melengkapi surat sing sedap gini?
wong kadhe kepentingane jenengan. Bobo ana sing ora padha. Terus teng KUA niku diteliti. Setelah KUA diteliti, dikirim di Bidang Haji mriki, Bagian Haji. Diteliti lagi. Nek dereng komplit-komplit durung dikirim ning kantor imigrasi Rawangi. Bareake. Maka nek pun dikirim ning imigrasi berarti pun beres. Jenengan menerima jadwal kecamatan iki tanggal iki. Syaratnya bawa duit meneh. Gitu, apa? Duit. Piro nek biyen 300.000 Gora mudah nggih. Ning lak saka Kedu Babu Salame 36 nyantar bis timbang makan dhewe-dhewe gitu Bu. Aku jatuhnya urunan segi bicara nyantar bis gede paling-paling lah terlalu rong juta setengah apa terlalu juta jadi poro terlalu puluh niku bis karo kita harus yang marah ada nih jadi tiba tunggu kendaraan dua-dua rapat malah nih gitu tekanin bareng sopo nanti dan kemendani nyewa mawon nah yang jumlah sedih ya ada nah yang jumlahnya terlalu puluh ya waktu itu lho bisa berang ya sop. Anjir kok iki bisnis sak ini asik bedasa tambahi ngene to duit wah antar ibu-ibu ya pripun iki duit ngendik nang ana sing kok ngono jawabane jenengan pripun mulai ibu ya menisin amro sumpah malah duit jawabane pripun ya kemudian mulai akhirnya rasa ternesu anguyu anesu karo wong pira-pira oh piye apa kok duit dari mulai ya tak kira wis terus tak suun Babu Salam itu gak kasih dulu kasih mana sih nah ini mungkin kepondak-pondak karena ternyata puskesmas KUA juga ingin bagi kasih bayangin sih melu bundangan ya sih orang dari strategi yang sama jamaah saya pikir kedudukan ya betul ini jadi aku yang ngurus paspor misalnya kedu ini orang salah ada sudah yang di data di Babu Salam 635 ini dong meneng karena meneng kabel orang tadi wis Babu Salam nyata bis siapa sudah di koordinator gak tetap ini meneng karena meneng orang tadi gak bu wis yuk dolur bis tak pasrah bisa banget besok ngerti nih gini piro nani ada besok kan garis siangnya wah ya malah mirip meneng karena sampai siang bapak bu demikian juga kecamatan yang lain ini kalau ini contoh jadi mungkin insya Allah ber-ber ini mungkin nek dolur ini bulan apa ini Oktober kok us ono edaran ini jadi persiapan pengurusan paspor barang ini mungkin Desember paling terat ya Januari ya wis urus-urusan paspor kita terhadap ini enten gesai data ini jenengan ora lewat kantor pulau boten tanggung jawab ini lewat kantor Babu Salam ini ono gesai data kantor Babu Salam bertanggung orang yang tanggung menjawab bertanggung jawab tenang kemarin ada yang keselip satu datanya betul keselip tidak sengaja pripun gak kau tenang mau jamaahnya ke kantor mau dirumbak ambil uang 606 juta cash tidak dipotong atau tetap ini tak tutupi setahun rong lewu rong bulu kan podo mau tau diambil monggo 6 juta persis jenengan setor kata gini go nyemangatin jenengan kali dungo salam-salam jenjang Nabi ini saya menopor nekani game saya di Nabi Jo ya betul ini keluar anak-anak berhasil jadi ini jamaah kabar itu cara kami tidak senengin ini nyambung kali terbang ini nah, tapi kalau itu bunyi itu loh ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi Hasan
Tinggung keras. Ya Rasulullah.